Hai, kali ini saya kongsikan cara membuat bubur sagu kelapa muda. Rasanya manis segar kelapa muda, sagu warna-warni menambat selera. Sesuai dihidang bila-bila masa nak minum panas atau sejuk sedap belaka. Jom tengok bahan-bahannya. 500 ml santan, 300 ml air kelapa muda hasil dari satu biji. Isinya pun diguna sekali ya. 80 gram atau 1 per 3 cawan sagu untuk setiap warna. Ada 5 warna, hijau, purple, putih, merah dan kuning. Nak lebih atau kurang sagu warna-warni terpulang. Nak 3 warna saja atau 4 warna saja pun okey. Adjust ikut kesesuaian. Penyediaannya nanti saya kongsikan. Bahan-bahan lain, 130 gram gula atau secukup rasa. Ada rasa manis dari air kelapa lagi kan? 1 sudu kecil garam dan daun pandan. Serta pewarna makanan untuk warnakan sagu. Cara masak, saya mulakan dengan buat kuah santan dulu. Tuang santan ke dalam periuk. Diikuti air kelapa muda, gula, garam dan daun pandan. Selepas itu, barulah hidupkan api. Kacau biar semua bahan tercampur rata. Masak atas api sederhana ke kecil supaya santan tak pecah. Kacau sekali-sekala hingga santan naik wap. Masukkan pula isi kelapa muda. Kacau rata. Sambil-sambil tu bolehlah rasa kuahnya. Terkurang manis atau masin, tambah gula garam secukup rasa. Santan pun dah mula mendidih. Biarkan seketika dalam 3 minit. Kemudian tutup api dan dinginkan. Langkah seterusnya, penyediaan sagu. Saya siapkan sagu hijau dulu. 1 per 3 cawan sagu dicampur dengan 1 per 3 cawan air. Sukatan sagu dan air sama. Senang nak ingat kan? Buat yang sama untuk sagu putih. Sementara untuk sagu yang nak diwarnakan, caranya sukat sagu putih, masukkan ke dalam bekas, sediakan air. Yang ni saya warnakan kuning. Campurkan warna dengan air, kemudian kacau rata dan tuang ke atas sagu. Ulang proses yang sama untuk warna purple dan warna merah. Kesemuanya diamkan dalam 3 ke 5 minit biar sagu serap air sepenuhnya. Dah cukup masa, sagu pun dah kembang, keadaannya lebih lembut dan lembik. Bolehlah bentukkan sagu. Ambil secubit dan bulat-bulatkan. Saiz ikut kesesuaian ya. Buat sampai habis ke semua warna. Selepas itu, jerang air secukupnya untuk merebus sagu. Jerang hingga mendidih. Bila air dah mendidih, masukkan sagu. Masukkan ke semua warna, rebus sekaligus. Dan kacau. Kacau pelan-pelan supaya sagu tak melekat di dasar periuk. Kemudian biarkan mendidih. Sagu mula terapung satu persatu di permukaan air. Ini tandanya sagu dah mula masak. Bila semuanya dah timbul, biarkan dalam 5 minit supaya ianya masak luar dan dalam. Sementara tu, sediakan mangkuk besar. Isikan dengan air sejuk atau sekali dengan ketul ais pun boleh untuk sejukkan sagu. Dah cukup 5 minit, tutup api dan inilah rupanya. Masih ada bintik-bintik putih lagi kan? Tak apa. Toast dan masukkan ke dalam air ais. Tujuan sebenar sagu dimasukkan dalam air ais supaya sagu tak melekat dan warnanya lebih berkilat, lebih jernih, lebih cantik. Rendam dalam 5 minit. Nampak? Bintik-bintik putih pun dah hilang. Warna lebih menyerlah, bersinar-sinar lagi. Sagu kelapa muda sedia dihidang.
Sekian dulu, sekiranya video ini memberi manfaat, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi.